Taman Pancasila Kota Tegal sudah mulai dibuka, guys. Nah, sekarang Taman Pancasila Kota Tegal sudah mulai dibuka lagi. Kemarin ya, pertanggal 28 Oktober 2021. Nah, sekarang itu bagaimana nih penampakan dari Taman Pancasila Kota Tegal itu sendiri, guys? Yuk kita terus ya. Kita akan memutari dari Taman Pancasila Kota Tegal itu sendiri. Nah, jadi belum boleh masuk dulu ya, guys ya. Pengunjung belum boleh masuk. Entah kapan boleh dimasuki ya dari Taman Pancasila Kota sendiri itu. Pintu masuk entrance-nya. Ini adalah pintu masuknya, guys. Nah, sebelah sana itu pintu keluarnya. Nah, itu adalah kereta lokomotif. Wah, keren sih. Ya. Dan tentunya di sini juga sudah disediakan tempat sampah, jadinya itu tidak membuang sampah sembarangan juga. Wow, keren, keren, keren. Ini bagus nih buat berlibur ya, berlibur sama keluarga, sama suami, ataupun sama pacar, ataupun sama anak-anak juga bagus sih. Ini buat liburan. Daripada di rumah yang kosong, ya bagus. Ini juga disediakan juga ya tempat untuk duduk juga. Wow, mantap sih ini ya. Kota Tegal itu semakin maju, guys. Sumpah. Nah, tentunya di Taman Pancasila itu sendiri menjadi tempat buat Instagramable juga ya. Salah satunya yaitu ada di gedung RCS. Nah, itu adalah Taman Pancasila. Bagus sekali sih ini buat spot foto juga ya, guys. Foto bareng keluarga ataupun bareng pacar ataupun bareng anak itu juga bagus sekali sih ya. Ini juga buat spot foto juga, guys. Buat liburan, wow, ini bagus sekali, guys. Sumpah. Tentunya masih dijaga sama Satpol PP, guys. Nah, penerangan lampunya juga, oh, sudah bagus. Kalau malam pastinya lebih indah lagi, guys, kalau kesini, guys. Semoga saja sih ya, pandemi ini cepat berakhir karena di Tegal itu sendiri. Nah, ya guys. Nah, itu guys ya. Nah, tentunya kalau malam hari di sini juga bagus ya, dari tempatnya juga yang mendukung buat liburan malam ya, terutama seperti itu ya. Karena alun-alun Kota Tegal itu sendiri juga sudah masuk dalam tahap level 1, tapi tetap juga harus mematuhi protokol kesehatan juga ya tuh, dengan memakai masker ya. Ini tata tertib pengunjung Taman Pancasila Kota Tegal waktu berkunjung hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 9 ya. Jadi sampai jam 9 malam doang. Kalau hari Sabtu sampai Minggu itu pagi jam 6 sampai jam 10. Sorenya itu jam 4 sampai jam 10 malam. Waktu sholat maghrib itu tutup. Jumlah pengunjung dibatasi sejumlah 50 orang sesuai kartu antrian. Oke. Ini adalah tata tertib pengunjung Taman Pancasila Kota Tegal. Oh, sumpah panas sekali. Oke, guys. Nah, beginilah guys ya penampakan dari Taman Pancasila Kota Tegal. Ayo, sudah bagus sih. Ini sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana cara pengelolaan dari apa namanya sih, pengunjung itu sudah nanti masuk, bagaimana cara pengelolaannya. Kita tadi sudah ya, sudah ada tata tertibnya sendiri untuk memasuki dari Taman Pancasila Kota Tegal sendiri, karena kayaknya sepertinya sih akan berlaku sama karcis ya, karcis ini. Jadi kalau masuk Taman Pancasila itu sendiri nanti akan dimintai karcis untuk masuknya. Mungkin
ya seperti itu ya kurang lebihnya ya, karena belum di apa dibuka untuk dimasuki ya sama pengunjung ya guys. Mungkin seperti ini dulu ya guys ya, vlog dari saya Taman Pancasila Kota di Taman Pancasila Kota Tegal sendiri itu sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.